Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Selamat siang, 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 Pak. Sip. Siang, sudah Pak. sudah cukup banyak nih. Jadi kita mulai saja ya. Kita mulai saja perkuliahan kita pada siang hari ini. Saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. wabarakatuh. Jadi, kita awali terlebih dahulu dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mudah-mudahan kegiatan kita pada siang hari ini membawa banyak berkah dan manfaat. Berdoa dipersilahkan sesuai dengan jadwal. Jadi, ini adalah pertemuan kita yang keenam, atau pertemuan pertama setelah ujian MIT. <tuh> Kemudian topik yang akan kita bahas adalah tentang standar dan externality. Ada dua video yang bisa Anda lihat sebelumnya. Kemudian ada juga beberapa paper yang saya sarankan untuk dibaca. Lalu setelah ini ada assignment terkait dengan mengapa standar itu menjadi penting. Bisa dicek di halaman elok Anda. Tapi sebelum masuk ke materi, mungkin ada yang mau berbagi dulu terkait dengan bacaan yang sudah diberikan Network externality dari Lebowitz dan Margolis silahkan Siapa yang mau volunteer menyampaikan dulu saya coba mau menyampaikan Pak silakan Mas Raihan ya Iya ya uh, Sekarang... jadi yang saya pelajari dari materi yang sebelumnya saya uh, pelajari di video dan di paper itu ini mungkin uh, tidak terlalu komprehensif ya, cuman uh, saya berharap bisa menyampaikan apa yang saya pahami. Jadi network externalities itu merupakan pengaruh atau perubahan benefit itu ya dari sebuah produk atau jasa yang digunakan uh, sebuah user ketika user lain menggunakan produk tersebut uh, dan nantinya dapat di diinter, diinternalisasi oleh pasar value yang dihasilkan itu bisa diinternalisasi oleh pasar. Terus jenis dari network externalities sendiri itu ada dua, yaitu positive network externalities sama negative. Hmm. Apa bedanya? Kalau yang positif itu semakin banyak user lain atau semakin banyak user yang menggunakan itu, value dari suatu produk akan meningkat. Contohnya sosial media, search engine. Kalau kita berbicara tentang TikTok yang dulu mungkin belum ada yang menggunakan, sekarang jadi, banyak yang menggunakan tentu value dari produk itu uh, jauh lebih tinggi, gitu ya. Itu positif network externalities, terus yang kedua, uh, negatif network externalities. Itu kalau semakin banyak user yang lain, itu uh, apa ya? Uh, value dari produk itu akan menurun. Contohnya, uh, kalau di video Pak Novi sih, contohnya jalan ya, jalan semakin banyak, jalan itu atau semakin banyak mobil gitu, semakin... Uh, adanya kemacetan seperti itu. Jadi mengurangi value dari produk itu sendiri. Terus contoh yang lain adalah WiFi, katakanlah uh, internet, kecepatan internet uh, dalam satu Wi-Fi, jika semakin banyak user juga semakin uh, mengurangi value atau mengurangi kecepatan dari internet tersebut. Terus karena tadi uh, artinya dari network itu salah satu adalah perubahan benefit dari sebuah produk, gimana sih cara menilai benefitnya itu ada dua. Jadi yang pertama uh, autarki value yaitu, nilai yang diperoleh sebuah produk saat tidak digunakan oleh user lain, sebagai contoh, kayak misal HP atau internet phone lah. Internet phone, kalau kita bilang saat produk itu tidak digunakan oleh user lain sama sekali, maka value-nya akan tidak ada gitu, karena kita mau berhubungan dengan siapa, seperti itu kan. Lalu, yang kedua ada synchronization value, yaitu nilai yang diperoleh sebuah produk saat tidak digunakan oleh user lain. Dan hal inilah yang akhirnya menyebabkan network externalities. Uh, sepanjang yang saya pahami, seperti itu sih, Pak. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan. Silahkan. Oke, terima kasih, Mas Raihan. Jadi, sudah disampaikan tadi tentang externalities positif maupun negatif, kemudian autarki dan synchronization value. Silakan yang lain, kalau ada tambahan atau komentar, monggo. Permisi, Pak. Ayo, Mbak, Mbak Monika, silahkan, Mbak. Iya Pak, tapi kalau misalnya komentarnya tentang paper yang kedua, boleh atau tidak ya Pak? Silahkan, monggo. Um, um, ini Pak, um, jika sebelumnya melalui perkuliahan manajemen strategik, kita mengenal analisis Porter Five Forces dalam mengukur intensitas persaingan dan atraktifnya suatu industri, melalui hmm. paper Shafiro dan Varian yang berjudul The Art of Standard Work, kita bisa melakukan analisis yang lebih mendalam terkait industri yang bergerak pada bidang teknologi atau inovasi digital. Nah, salah satu caranya itu adalah dengan menggunakan bagian type of standard word yang menggunakan indikator seberapa kompatibelnya suatu teknologi. Sama seperti kegunaan Porter yang dapat mendefinisikan key success factor pada industri terkait, klasifikasi dari standard word sendiri dapat digunakan untuk mendefinisikan key asset dalam network market secara spesifik, di mana terdapat 7 tujuh faktor yang menentukan kesuksesan perusahaan berupa kontrol atas basis pengguna, kemudian ada hak kekayaan inte intelektual, kemampuan untuk berinovasi, keuntungan dari first mover, kemampuan manufaktur, kekuatan pelengkap, serta nama merek dan reputasi. Nah, analisis tersebut ini bisa memberikan gambaran yang baik mengenai bagaimana sebenarnya posisi perusahaan pada industri beserta langkah strategik yang bisa dilakukan di masa depan. Baik berupa preemption, yaitu membangun keunggulan awal sehingga learning by doing-nya akan menimbulkan feedback positif melalui biaya rendah akibat permintaan tinggi, di mana tentunya ini didukung juga oleh eksternalitas jaringan yang sudah disinggung oleh Rehan tadi, atau misalnya kita bisa menggunakan uh, expectation management misalnya dengan cara mengumumkan produk yang akan diluncurkan untuk menghentikan penjualan dari kompetitor perusahaan itu sendiri mungkin sekian pak dari uh, saya terima kasih terima kasih mbak Monica kok memilih paper yang kedua kenapa mbak um, lebih menarik pak soalnya ada bagian-bagiannya gitu jadi lebih apa ya lebih mudah dipahami lebih ya iya betul pak Oke, terima kasih. Yang lain silahkan. Kalau ada tambahan. Isi Pak mau bertanya Pak. Ayo Mas, silakan Mas. Uh, seperti yang kita ketahui kan ada pandangan sosial konstruksionis sama sama teknologikal determinism. Hmm. Nah itu, nah itu apabila menggunakan pandangan sosial konstruksionis itu apakah path dependencies itu dapat dipatahkan ya Pak? Misalkan penggunaan kode biner 0 dan 1, lalu dengan social constructionist ingin membuat standar baru yang lebih superior menggunakan simbol khusus dan sebagainya. Ataukah karena petnya udah ada sejak lama jadi susah untuk diubah lagi ya Pak? Itu Pak. Oke, terima kasih Mas Negeri. Um, pertanyaannya nanti kita bahas di materi ya uh, tentang path dependensi ini. Tapi um, apa namanya, depending dulu. Nanti akan saya jawab di belakang. Baik Pak. Yang lain, ada lagi Silahkan. komentar atau pertanyaan atau tanggapan. Satu pertanyaan, barangkali tentang ujian kemarin ada kesulitan atau ada pertanyaan atau ada hal-hal yang membingungkan barangkali dari anda sekalian terkait dengan UTS kemarin atau semuanya bisa, nggak ada masalah. Bisa sih Pak, cuman nggak yakin nilainya hasilnya. Bisa mengesahkan, tapi nggak yakin nilainya benar ya, nilainya bagus ya? Iya Pak. Tapi yang udah lain semaksimal mungkin. Oke, baik. Terima kasih Mas. Yang lain, yang lain, ada komentar atau pertanyaan tentang UTS kemarin? Waktunya kurang atau pertanyaannya sulit atau nggak ada di materi misalnya? Nggak ada masalah ya mungkin ini sih pak untuk mungkin untuk patokan kedepannya juga pak ya untuk puas. nah dari pak dari pak Novi sendiri um, ekspektasinya untuk jawaban kita tuh sekop sekoprom sekoprehen apa sih pak gitu misalkan okay. kita udah ada satu soal kan nah terus kita harus maksudnya apakah cukup dengan misal soal tentang menjelaskan apakah dengan satu sumber saja sudah cukup atau kayak harus dari berbagai sudut pandang terus kita menyi, menyimpulkan gitu loh pak itu sih pak. terima kasih Ya harapan saya sih Anda bisa membuat semacam sintesis ya. Jadi tidak hanya dari satu sumber tapi dari beberapa topik atau beberapa isu yang kita diskusikan itu kan referensinya ada banyak. Nih. Kalau bisa disintesiskan, terus kemudian pendapat Anda seperti ini, lebih bagus lagi kalau diberikan semacam contoh atau ilustrasi gitu. Hanya masalahnya kan waktunya terbatas ya. Jadi hanya dua jam kalau nggak salah. maka ya, Pak. Terbatas, Pak. Seninya di situ, bagaimana membuat sintesis yang kondens dalam waktu yang, yang singkat. Itu triknya kan di sana. Gitu, Mas Christian. Oke, terima kasih, Pak. Oke, kita masuk ke materi ya, Bapak dan Ibu sekalian, yaitu standar dan eksternalitis. Slide-nya bisa dilihat di tempat Anda? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, baik. Jadi kita langsung masuk saja. Ini adalah Beberapa hal yang nanti akan kita bahas, yang pertama adalah tentang network, kemudian pemahaman atas network ekonomi. Pada saat kita sekarang ini berada, itu kan bisa dibilang kita hidup di perekonomian yang berbasis jejaring. Kemudian, apa relevansinya dengan bisnis? Lalu, kita akan masuk ke network externality, kita akan bahas tentang standar, kemudian kita akan bahas tentang hal yang sangat teknis, yaitu technical interrelatedness sistem skill ekonomis, dan kuasi irreversibility. Lalu kita akan masuk ke path dependency, ini yang nanti bisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan yang Mas Nutri tadi, lalu setelah itu kita masuk ke penutup. <tuh> kita masuk dulu ke yang pertama, jadi um, apa yang dimaksud dengan network? Network itu adalah, uh, sesuai dengan artinya, ya. network itu adalah jejaring, kemudian penggerak utama dari internet atau apa namanya e-commerce itu adalah yang kita sebut sebagai network economy. Network economy ini adalah sistem perekonomian yang tersusun atau yang terdiri dari jutaan jejaring atau bisa bahkan miliaran jejaring. Nah, network ini juga bisa macam-macam, bisa berarti network pengguna, bisa berarti network misalnya network supplier bisa berarti network customer, network investor atau pemegang saham, network teknologi, network apapun itu. Jadi semuanya bisa bisa kita kategorikan ke dalam network. Kemudian perekonomian kita terutama yang berbasis teknologi, berbasis internet itu tidak bisa berdiri kalau tidak ada network dalam berbagai bentuk, dalam berbagai ukuran. Contohnya, mesin fax itu kalau dia berdiri sendiri maka dia nggak ada gunanya. Tapi kalau mesin fax itu digabung dengan yang lain atau disambungkan dengan yang lain, maka dia akan punya nilai guna atau yang tadi disebut sebagai oleh Mas Raihan adalah synchronization value. Kemudian, ilustrasinya mungkin kalau di zaman dulu, zaman tradisional begitu. Network kita kan hanya mungkin hanya satu kampung, satu desa, atau mungkin satu kota saja. Kenalan kita hanya ada di sana, tapi dengan adanya internet, kita bisa terhubung dengan siapapun di seluruh dunia. Bahkan, kalau Anda ada di Mars, Anda ada di space station di luar angkasa sana. Kalau di sana ada teknologi komunikasi atau ada internet, maka Anda tetap bisa terhubung dengan kita semua. Kemudian ilustrasinya mungkin begini. Kalau di tahun 90-an dulu, di tahun 90-an dulu kita biasa menggunakan kartu nama, business card gitu ya. Kalau ada konferensi, ada meeting, ada ada acara event-event bisnis begitu kita biasa bertukar kartu nama. Zaman dulu mungkin buku kartu nama itu isinya sekitar 100, 150 atau maksimal 200 gitu ya. Tapi sekarang kalau kita bandingkan koneksi atau jejaring yang kita miliki, Anda mungkin punya 500-an lebih teman di Facebook. Di Instagram mungkin bisa punya seribuan lebih teman atau follower. Kemudian kalau di LinkedIn mungkin Anda bisa punya 2000 koneksi, professional connection di LinkedIn. Kemudian kalau Anda mungkin juga punya akun di Twitter misalnya, anda bisa punya 1000 follower misalnya. Jadi kalau di total-total semuanya bisa lebih dari 5000 uh, orang yang ada di dalam jejaring Anda. Ini ilustrasi yang menunjukkan betapa network itu memegang peranan penting terutama di era ekonomi digital seperti sekarang ini. Nah, tentu saja network itu bukan hal yang baru ya, karena sejak zaman dulu kita sudah berusaha untuk membangun jejaring misalnya pedagang-pedagang dari Cina itu bisa berjalan lewat jalur sutra, kemudian masuk ke benua Amerika, benua Eropa, sampai ke benua Afrika, dan seterusnya, itu juga bentuk dari jejaring pada dasarnya. Tetapi sekali lagi, karena adanya internet, maka jejaring itu bisa semakin luas, bisa semakin kompleks, bisa semakin komprehensif, dan pertukaran informasi yang ada di dalamnya, termasuk nanti diturunkan menjadi pertukaran uang atau transaksi bisnis, transaksi ekonomi di dalamnya itu bisa menjadi sangat luas, sangat banyak. Kemudian, dari sisi bisnis network itu juga bisa menjadi validasi. Misalnya, kalau bisnis Anda itu mendapatkan testimonial dari banyak orang, maka bisa menjadi bukti bahwa bisnis Anda valid. Bisnis Anda visible, tapi kalau bisnis Anda tidak bisa mendapatkan jejaring yang banyak, berarti orang tidak suka dengan bisnis Anda atau tidak menganggap bisnis Anda valid atau visible. Singkatnya, ya, jadi semakin banyak orang atau semakin besar jejaring yang Anda miliki, maka nilai dari Anda atau bisnis yang Anda miliki juga akan semakin besar. Kalau menurut Leibowitz di papernya yang tahun 2002 ini ada konsep yang disebut sebagai winner takes all. Jadi sebuah bisnis biasanya akan berusaha untuk membuat atau menciptakan ekosistem, membuat jejaring yang besar, jejaring yang luas, menggabungkan berbagai resources yang ada, dan seterusnya. Winner takes all ini mencapai atau mewujudkan itu semua dengan cara pooling resources, mengumpulkan sumber daya yang ada, kemudian saling melakukan sharing, bisa dalam bentuk modal, dalam bentuk SDM, dalam bentuk knowledge, dalam bentuk expertise, bisa juga dengan menghubungkan berbagai aktivitas yang ada, dari sisi manufaktur, dari sisi distribusi, dari sisi marketing, kemudian bisa juga dimanfaatkan untuk membentuk atau membangun jejaring kooperasi teknologi yang lebih luas. Jadi ada semacam perubahan ya. Kalau dulu di era industrial economy itu segala sesuatunya bersifat eksklusif, monolitik dikerjakan sendiri atau dikerjakan oleh orang-orang yang ada di dalam grup bisnis kita, konglomerasi kita. Tapi di era network economy, di era digital economy, segala sesuatunya berubah bergeser dari kompetisi menuju kolaborasi atau kooperasi. Kemudian yang ketiga, konsepnya bergeser nih. Jadi konsep dari yang semula berbasis pada ownership kepemilikan atas aset terutama fixed asset misalnya punya pabrik, punya gedung, punya kendaraan, punya mesin produksi dan seterusnya itu menjadi tidak terlalu relevan. Yang lebih penting sekarang adalah akses atau network karena di era knowledge ekonomi ini yang lebih penting adalah ide, gagasan, atau aset yang bersifat intangible, tidak lagi yang bersifat fisik. Nah, yang pertama ini adalah yang sesungguhnya disebut sebagai platform digital. Nanti kita akan bahas di sesi yang ke-8 atau ke-9 ya kalau nggak salah. Kemudian kita akan elaborasikan lebih dalam di sana bagaimana bentuk platform digital apa gunanya? Kenapa dia bisa eksis dan seterusnya? Kemudian, yang kedua, di era ekonomi digital ini, sekali lagi kita nggak bisa menang dengan menjadi eksklusif. Kita tidak bisa menang sendirian, jadi kita harus melakukan kolaborasi dan kooperasi dengan yang lain. Lalu, yang ketiga, implikasinya adalah bahwa kita nggak membahas lagi tentang aset. Jadi kita enggak lagi membahas tentang aset atau kepemilikan ownership tetapi paradigmanya bergeser menjadi akses atau network. Inilah kenapa misalnya Gojek itu mendapat valuasi yang jauh lebih tinggi, jauh lebih besar daripada Bluebird misalnya. Padahal Gojek tidak punya fixed aset yang banyak. Sementara Bluebird itu punya sekitar 3000-an karyawan lebih kemudian juga punya kendaraan yang begitu banyak tetapi valuasinya masih kalah bila dibandingkan Gojek. Jadi implikasinya di sini adalah bahwa di era digital ekonomi ini mungkin enggak apa-apa kalau kita enggak punya uang gitu ya. Ya uang pasti penting tetapi uang bukan bukan segalanya. Yang justru lebih penting adalah bagaimana Anda bisa punya akses bagaimana Anda bisa punya network dan bisa mengkapitalisasi akses atau network yang Anda miliki tadi. Sampai sini dulu, mungkin ada komentar atau pertanyaan. Silahkan, ini adalah beberapa bahasan awal tentang network dalam konteks ekonomi dan dalam konteks bisnis. Silahkan, kalau ada pertanyaan atau komentar kalau enggak ya bilang aja enggak gitu oke okay. atau masih masih bisa mengikuti <tuh> belum ada pertanyaan belum ada pertanyaan pak belum ada pak semua far so good pak baik kalau begitu kita lanjut enggak ya. beliau ini adalah Klaus Schwab beliau ini yang bertanggung jawab atas istilah Revolusi Industri 4.0 itu beliau yang me, beliau pertama kali yang menginisiasi istilah industrial revolution 4.0. Beliau itu adalah founder dan executive chairman untuk World Economic Forum. Kata beliau in the new world itu bukan di, di apa namanya di perekonomian yang baru ini bukan soal yang besar memakan yang kecil, tetapi yang lebih cepat yang akan memakan yang lambat. ya. Jadi bukan yang big memakan yang small, tapi yang fast yang nantinya akan memakan yang slow. Implikasinya adalah bahwa di era sekarang ini kekuatan aset atau ownership itu tidak lagi menjadi penting doesn't matter kalau Anda punya aset yang banyak, tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana Anda bisa bergerak cepat, bergerak dengan, kalau dalam bahasa manajemen itu lebih dikenal sebagai adaptif atau agile, atau fleksibel, atau responsif. Jadi besar itu tidak lagi menjadi ukuran atau faktor yang sangat penting. Kemudian, um, oh ya, yang yang apa namanya ini sedikit intermeso saja. Kalau kita bicara tentang istilah industrial revolution 4.0, itu sebetulnya adalah resep yang diberikan oleh Klaus Schwab ini kepada pemerintah Jerman. Jadi mungkin kita pernah diskusikan ya di sesi pertama dulu. Jadi pada dasarnya pemerintah Jerman itu kan merasa bahwa di tahun 2000-an itu manufaktur mereka ketinggalan kalah saing mulai disalip oleh manufacturing dari Asia terutama dari Jepang kemudian dari Korea kemudian ada beberapa dari Cina, ada beberapa juga dari India. Padahal dari awalnya dulu, dari sejarahnya dulu Jerman kan sangat terkenal dengan quality manufacturing high precision engineering itu kan semuanya di Jerman ya. Produk-produk seperti Mercedes atau BMW itu kan keluaran Jerman dan sangat sangat terkenal. Kemudian produk seperti Siemens untuk produk-produk mesin industri skala industri itu juga berasal dari Jerman. Tapi mereka merasa mulai kehilangan keunggulan kompetitifnya. Jadi pemerintah Jerman membentuk sebuah tim, tim itu dipimpin oleh beliau ini Klaus Schwab ini kemudian membuat semacam analisis, membuat semacam kajian tentang apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Jerman supaya mereka bisa catch up mengejar ketertinggalannya. Kemudian beliau datang dengan konsep revolusi industri 4.0 itu yang berisi bahwa kurang lebih adalah bahwa Industrialisasi di Jerman harus mulai bergeser ke arah digitalisasi. Jadi tidak hanya sekedar manufacturing tetapi harus mulai memanfaatkan teknologi, teknologi digital supaya bisa menggapai keunggulan kompetitif. Cuman silakan ya adalah bahwa semua orang jadi latah ikut-ikutan menggunakan istilah revolusi industri 4.0 termasuk kita di Indonesia itu ikut-ikutan latah mengambil konsep ini padahal boleh dibilang revolusi industri 4.0 itu adalah kalau diibaratkan ya adalah baju yang dibuat oleh Klaus Schwab untuk pemerintah atau untuk negara Jerman. Jadi baju itu belum tentu pas dengan kondisi Indonesia, belum tentu fit dengan kondisi kita di Indonesia. Jadi intinya ya jangan latah lah untuk ikut-ikutan pakai konsep itu tanpa benar-benar memahami apa artinya atau apa makna di balik revolusi industri 4.0 karena kan sering banyak muncul sekarang kita sudah harus pindah ke 5.0 gitu padahal ada juga beberapa yang mengatakan loh kita kan masih 1.0 atau 2.0 kita akan kesulitan nanti untuk mendefinisikan atau menentukan kita posisinya ada di mana karena kita nggak benar-benar tahu asbabul nuzulnya dulu revolusi industri 4.0 itu dari mana. Oke, okay, kita masuk ke bagian yang cukup penting atau bagian inti dari topik kita pada hari ini, yaitu yang disebut sebagai network externality. Ini sebetulnya adalah konsep dalam ilmu ekonomi. Jadi kalau Anda belajar makroekonomi, mungkin pernah mengenal istilah externality. Nah, yang ingin saya tekankan adalah bahwa di era network ekonomi ini, kita semua, pada dasarnya, adalah member atau tergabung dalam network. Misalnya, Anda menggunakan jaringan telepon, gitu ya. Anda pasti pakai Telkomsel, atau Anda pasti pakai Indosat, atau mungkin ada yang pakai XL, smartphone, dan lain sebagainya. Jadi, Anda berada dalam jejaring telekomunikasi tersebut. Kemudian, Anda juga mungkin tergabung dalam jejaring sosial networking, bisa Facebook, bisa Instagram, bisa Twitter, bisa yang lain. Termasuk dalam skala institusi, ya, misalnya di FEB UGM ini kita menjadi bagian dari IUNBI, kita menjadi bagian dari jejaring GBSN, kita jadi bagian di jejaringnya ACSB misalnya. Jadi pada dasarnya kita semua adalah bagian atau member atau anggota dari sebuah jejaring. Kemudian, yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah bahwa permintaan untuk sebuah produk atau jasa itu umumnya tergantung dari seberapa besar ukuran jejaring tadi. Kalau jejaringnya besar, maka permintaan atas produk tersebut atau jasa tersebut juga akan menjadi besar. Contohnya, misalnya WhatsApp, ya, WhatsApp sebagian besar dari kita menggunakan aplikasi WhatsApp di handphonenya. Bayangkan saja kalau suatu hari WhatsApp menutup servisnya, menutup layanannya, atau bayangkan kalau suatu saat Kominfo, misalnya, memblokir WhatsApp, gitu. Otomatis orang se-Indonesia akan komplain, orang se-Indonesia akan marah, kenapa layanannya diblokir, kenapa layanannya tidak bisa diakses, dan seterusnya. Tapi bandingkan dengan misalkan Tinder, ya Tinder itu yang menggunakan relatif lebih sedikit. Biasanya yang jomblo-jomblo mencari pasangan itu menggunakan aplikasi Tinder. Itu pun juga tidak populer di semua wilayah, hanya di wilayah urban, di wilayah perkotaan, metropolitan, dan penggunanya mungkin yang yang kelas milenial menengah ke atas dan seterusnya. Jadi ukuran networknya Tinder, apalagi di Indonesia itu jauh lebih kecil bila dibandingkan ukuran dari WhatsApp. Kalau seandainya Tinder ditutup atau Tinder keluar dari Indonesia, layanannya tidak bisa diakses dari Indonesia, maka orang-orang yang komplain mungkin tidak akan terlalu banyak. Mereka ya sudahlah pasrah saja atau pindah ke platform yang lain. Ini menunjukkan bahwa ukuran dari sebuah network itu mewakili atau mencerminkan tuntutan atas produk dan jasa di dalam network tersebut, kemudian mengulang tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Raihan, fenomena network externality ini adalah ketika jumlah penggunanya bertambah, dia akan memberikan manfaat atau dia akan memberikan dampak negatif. Kalau dia memberikan manfaat, maka dia bisa disebut sebagai positif externality. Kalau dia malah merugikan, maka bisa disebut sebagai negatif externality. Pertanyaannya adalah bagaimana menentukan sebuah nilai apakah dia masuk ke positif atau dia masuk negatif. Kita bisa analisis dengan menggunakan autarky value maupun synchronization value. Jadi yang tadi disampaikan oleh Mas Raihan bahwa autarky value itu adalah nilai yang diperoleh dari produk yang digunakan oleh seseorang. Jadi kalau seseorang menggunakan sebuah produk dan dia bisa mendapatkan manfaat dari produk tersebut tanpa harus terhubung dengan orang lain atau pengguna yang lain, maka dia memiliki autarki value. Kemudian yang kedua yang disebut sebagai synchronization value adalah nilai yang diperoleh ketika pengguna produk tersebut terhubung dengan pengguna yang lain. Nah, synchronization value ini yang kemudian lebih menentukan apakah sebuah produk itu punya positif externality atau negatif externality. Kemudian nanti inilah yang akan menentukan yang disebut sebagai network effect. Jadi network externality dan network effect itu sering dirancukan, tapi network effect sebetulnya lebih merujuk kepada synchronization value. Kalau Network externality itu dua-duanya dipertimbangkan. Kalau network effect itu biasanya merujuk kepada synchronization value. Saya beri contoh lagi ya, ini sudah ada di dalam video sebelumnya, tetapi saya ulang kembali di sini. Di sebelah kiri itu adalah mesin telepon. Mesin telepon itu tidak mempunyai autarky value karena kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau dia tidak dihubungkan dengan mesin telepon yang lain karena nggak bisa dipakai untuk ngetik, nggak bisa dipakai untuk nulis, nggak bisa dipakai untuk ngambil gambar atau apapun itu. Jadi fungsinya memang hanya untuk telepon atau komunikasi. Nah kalau dia tidak terhubung dengan telepon yang lain, ya otomatis dia tidak ada gunanya gitu, karena tidak bisa digunakan untuk berkomunikasi. Sebaliknya di sebelah kanan adalah komputer. Komputer itu punya autarki value, walaupun mungkin tidak optimal. Jadi walaupun Anda tidak terhubung ke internet, tapi Anda masih bisa pakai komputer ini untuk ngetik, untuk bikin tugas, untuk bikin presentasi, untuk main game, untuk nonton drama Korea, macam-macam lah. Walaupun Anda nggak terhubung ke internet ya, tapi selama tapi dia masih bisa dimanfaatkan walaupun mungkin tidak optimal. Sementara keduanya punya synchronization value, jelas jadi telepon. Kalau terhubung dengan telepon yang lain, dia punya nilai karena makin banyak terhubung, berarti kita makin bisa menghubungi lebih banyak orang. Sementara synchronization value untuk komputer juga jelas, semakin banyak kita bisa terhubung dengan orang lain, kita bisa main game online, kita bisa conference menggunakan Zoom seperti ini, kita bisa saling tukar file atau tukar dokumen, dan seterusnya. Jadi ini yang kemudian membedakan atau menentukan apakah sebuah produk itu positif externality atau negatif externality. Apakah sebuah produk itu punya network effect atau tidak punya network effect. Nah, yang menarik teman-teman sekalian, di dalam sebuah industri atau di dalam sebuah sektor, nilai sebuah teknologi itu pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh nilai autarkinya saja tetapi juga yang lebih penting adalah dari nilai network externality-nya atau synchronization value-nya. Jadi intinya Anda bikin Anda misalnya Anda bisa bikin telepon yang canggih yang hemat biaya kemudian konsumsi energinya rendah atau bahkan mungkin nggak butuh energi apapun kemudian suaranya jernih dan lain sebagainya. Tapi kalau dia tidak terhubung dengan yang lain maka dia tidak punya Synchronization value atau network externality value, apa ya ini? Ini mungkin menjadi sesuatu yang perlu kita pertimbangkan sama-sama, bahwa bikin sebuah produk, atau bikin sebuah apps, atau bikin sebuah inovasi itu tidak hanya soal kualitas produknya itu sendiri, tetapi yang lebih penting lagi adalah kemungkinan untuk bisa menciptakan network externality value atau synchronization value. Tadi sudah disinggung di slide sebelumnya, um, stand-alone value atau authority value itu biasanya terkait dengan fitur, terkait dengan estetika, terkait dengan bentuk, terkait dengan kemudahan untuk digunakan. Sementara network externality value itu terkait dengan seberapa besar orang lain menggunakan produk tersebut, seberapa banyak complementary goods yang tersedia. Jadi kalau Anda punya handphone berapa banyak yang jual aksesorisnya? Berapa banyak yang menyediakan apps, yang menyediakan games, yang menyediakan themes atau menyediakan skin dan seterusnya. Karena kualitas produk itu sendiri tidak hanya satu-satunya faktor yang menentukan apakah produk ini akan berhasil atau gagal, tapi seringkali synchronization value itu yang lebih menentukan apakah produk ini nanti sukses atau gagal di pasaran itu Mas dan Mbak sekalian. Mungkin ada pertanyaan dulu sampai di sini? Stand alone value dan externality value atau synchronization value. Agak teknis tapi mudah-mudahan Anda bisa memahami, Anda bisa mengikuti. Nah, ini yang barusan tadi saya sampaikan bahwa sebuah teknologi itu mungkin bisa punya fitur yang canggih daripada pesaingnya ya, daripada market leadernya tapi pada akhirnya dia tidak akan dipilih karena orang yang menggunakan lebih sedikit atau complementary goods-nya tidak tersedia. Misalnya, pengguna Microsoft Windows kalau dibandingkan dengan Apple atau dibandingkan dengan Linux, apalagi di tahun 90-an, Windows itu jelek sekali. Windows itu gampang ngeheng, virusnya banyak, terus sering sekali crash atau istilahnya blue screen tiba-tiba aja muncul blue screen gitu tanpa ada waro-woro sebelumnya jadi Windows benar-benar tidak reliable nanti kalau udah kelamaan menggunakan biasanya akan lambat performanya jadi kita harus install ulang dari awal kita harus format ulang supaya Windowsnya bersih tidak banyak fitur-fitur yang yang membuat dia menjadi lambat tapi, walaupun Windows jelek di masa itu, tapi dia punya install base yang banyak, punya pengguna yang banyak. Kemudian, software yang tersedia juga banyak bila dibandingkan software yang tersedia untuk Mac maupun untuk Linux. Misalnya, software-software untuk yang bisa kita gunakan untuk Office dan productivity itu jauh lebih banyak tersedia di Windows. Kemudian, aplikasi misalnya seperti untuk penelitian SPSS dan lain sebagainya itu lebih banyak tersedia di Windows daripada di Linux atau di Mac. Memang ada beberapa yang tersedia di Mac tapi tapi biasanya harganya lebih mahal bila dibandingkan dengan yang ada di Windows. Atau mungkin ya kalau di Windows itu bajakannya banyak jadi orang bisa menggunakan walaupun itu sesuatu yang salah. Sementara yang di Mac maupun di Linux itu ketersediaannya sangat terbatas. Nah, kalau kita kembali ke 90-an, Anda lahir tahun berapa ya, Mas Mbak? 2000. 2000. Nah, kalau kita kembali ke tahun 90-an, komputer-komputer yang diproduksi oleh Next, oleh Apple, termasuk komputer yang menggunakan sistem operasi Unix maupun Linux, itu secara teknologi jauh lebih canggih jauh lebih advance, jauh lebih secure, lebih aman, lebih tidak rentan terhadap virus, kemudian juga lebih reliable, tetapi tidak bisa bersaing dengan Windows, karena penggunanya atau install base-nya itu lebih sedikit. Kemudian complementary good-nya juga lebih sedikit. Kalau kita mau menggunakan Linux atau menggunakan Mac di masa itu, sulit karena tidak kompatibel dengan yang lain. Oleh karena itu, kemudian Windows dan Intel menjadi penguasa pasar, walaupun dia standarnya tidak terlalu bagus. gitu ya. Dan sampai sekarang itu terus terbawa, jadi jadi mayoritas market di personal computer itu didominasi oleh Windows dan Intel, walaupun dia produk yang tidak selalu lebih baik daripada pesaingnya. Jadi intinya sekali lagi bahwa sebuah teknologi mungkin lebih bagus, lebih canggih, lebih reliable, tapi bisa jadi total value-nya atau overall value-nya itu lebih sedikit karena faktor synchronization value tadi, karena penggunanya lebih sedikit dan ketersediaan complementary goods-nya tidak banyak. Hikmahnya apa? Ya, apa namanya? Um, kalau anda nggak ganteng, anda nggak kaya, anda nggak pinter, ya nggak apa-apa. Karena secara overall value, yang ganteng, yang pinter, yang kaya itu mungkin bisa kalah dengan yang lebih sering tersedia, misalnya, yang lebih sering nemenin, yang lebih sering ada, yang lebih sering bisa diajak sambat dan seterusnya. Allah, oke. Oh, <tuh> okay. Um, yang berikutnya adalah tentang positif externality jadi tadi kita sudah singgung di depan bahwa jadi kita sudah singgung sebelumnya bahwa kalau sebuah produk atau sebuah teknologi itu memberikan manfaat ketika ada orang lain yang menggunakan maka itu kita bisa sebut sebagai positif externality atau orang menyebutnya Network effect Nah, secara umum Mas dan Mbak sekalian, dalam setiap teknologi atau dalam setiap inovasi itu akan menghasilkan spillover. Spillover itu apa ya? Turunan atau limpahan atau bocoran. Sebagai contoh pada saat internet pertama kali dibuat. Pada saat pertama kali internet didesain itu kan tujuannya sebetulnya untuk militer, untuk pertahanan. Tapi kemudian ternyata orang lain merasakan manfaatnya dia bisa dimanfaatkan untuk pendidikan, dia bisa dimanfaatkan untuk riset, dia bisa dimanfaatkan untuk hiburan, untuk entertainment, dia bisa juga dimanfaatkan untuk komunikasi dan banyak hal. Jadi secara umum teknologi apapun yang diciptakan atau yang ditemukan itu biasanya akan mempunyai efek spillover dan spillover ini nanti akan menciptakan positive externality atau network effect. Nah, yang juga menarik adalah bahwa network effect itu tidak selamanya bisa, kalau positif ya positif, terus kalau negatif ya negatif terus. Bisa jadi sebuah network effect itu pada awalnya sifatnya positif ya, tapi sampai level tertentu atau sampai tahap tertentu dia menjadi tidak lagi positif, bisa jadi malah menjadi negatif. Misalnya Anda buat sebuah sistem jejaring. Makin banyak orang yang masuk ke dalam jaringan Anda dalam grup Anda, makin asik karena makin banyak orang, makin banyak aktivitas, makin sering bisa kumpul-kumpul, dan seterusnya. Tapi, once itu menembus titik tertentu, mungkin ada critical mass yang terlewati, maka dia bisa menjadi benefitnya berkurang karena bisa saja menjadi repot untuk mengelola, repot untuk memelihara, untuk mengawasi repot karena menjadi apa namanya menjadi pembicaraannya tidak fokus, tidak sesuai dengan topik dan seterusnya. Dalam konteks organisasi bisa juga misalnya kita tergabung dalam asosiasi tertentu gitu ya. Misalnya kita tergabung ke asosiasi tertentu, tapi kemudian jumlahnya bertumbuh terlalu banyak. Ya nah, kan berarti menjadi tidak lagi eksklusif. Karena semua orang bisa menjadi member, jadi di asosiasi tersebut nilainya menjadi negatif. Semakin orang masuk, semakin orang bergabung. Nilai dari keanggotaan itu menjadi berkurang, atau bahkan menjadi negatif, karena menjadi tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang eksklusif. Kemudian, ini ada pertanyaan, ada pertanyaan dari Mbak Sania. Bagaimana caranya supaya perusahaan bisa membuat banyak jaringan? Apakah memang harus gambling dulu di awal? Apakah Huawei mengambil langkah yang baik karena membuat ekosistem sendiri, padahal saingannya telah menguasai pasar? Banyak cara ya yang bisa dilakukan untuk menciptakan atau untuk membentuk jaringan. Kalau dalam contoh unicorn yang ada di Indonesia, misalnya Anda pakai Bukalapak, Tokopedia, Gojek, Grab, dan lain sebagainya yang biasa dilakukan adalah dengan bakar uang dengan kasih promo, dengan kasih diskon atau cashback. Tujuannya adalah untuk membangun atau untuk menciptakan network effect supaya orang banyak menggunakan, supaya orang banyak memakai. Tapi di konteks yang lain itu bisa 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 menggunakan trik atau menggunakan strategi yang berbeda. Tapi salah satu yang paling populer untuk di startup, apalagi di Indonesia ini, biasanya dengan kasih promo, kasih diskon, kasih cashback, jadi kuat-kuatan modal untuk bakal duit di depan demi bisa membangun jaringan yang besar atau jaringan yang kuat. Kemudian, terkait dengan dua standar yang berbeda, misalnya yang dibuat oleh Apple, dengan yang dibuat oleh Android, dengan yang dibuat oleh... Huawei, nanti kita akan bahas di beberapa slide belakangan. Saya lanjutkan dulu sedikit tentang negatif externality. Jadi kebalikannya tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Raihan, bahwa kalau semakin banyak orang menggunakan nilainya menjadi turun, maka bisa dianggap sebagai negatif externality. Sebagai contoh, jalan tol, kalau makin banyak orang menggunakan jalan tol, malah bukan jadi bebas hambatan, tapi malah jadi macet Malah jadi traffic jam atau congestion. Akibatnya semakin banyak orang masuk ke jalan tol nilainya justru menjadi semakin berkurang atau negatif. Kemudian negatif externality ini biasanya muncul karena sumber daya yang dimiliki terbatas atau finite. Kalau di dalam konteks ekonomi, ilmu ekonomi ini biasanya kita berbicara tentang sumber daya alam ketersediaan air, ketersediaan energi, ketersediaan barang tambang, dan seterusnya, itu biasanya akan bisa menciptakan negatif externality dalam bentuk limbah, dalam bentuk polusi, dalam bentuk cadangan barang tambang yang semakin berkurang, dan seterusnya. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah atau regulator atau pembuat kebijakan untuk paham tentang konsep externality ini, karena pemerintah bisa menyerap externality, jadi bisa menyedot externality, dan mencegah market failure atau kegagalan pasar. Nah, fungsi dari pemerintah kalau menurut konsep negara regulasi itu adalah sebagai sebagai standby regulator yang berfungsi untuk mencegah market failure. Kalau Adam Smith kan menggunakan istilah invisible hand ya. Jadi, perekonomian itu sebaiknya dilepaskan saja ke pasar. Sama juga pahamnya Keynesian Perekonomian itu lepaskan aja ke pasar, biar pasar membentuk equilibriumnya sendiri. Tapi kadang-kadang pasar tidak bisa mencapai equilibriumnya sendiri, jadi harus dibantu supaya tidak terjadi market failure, kegagalan pasar. Nah, contoh di dalam externality ini, kalau di konteks tadi, konteks kemacetan gitu ya, pemerintah bisa membuat aturan, misalnya kalau Anda mau menggunakan kendaraan, ya Anda harus bayar pajak dulu. Ini untuk membatasi bahwa tidak semua orang bisa pakai kendaraan. Anda harus punya license, Anda harus punya SIM dulu. Ini untuk membatasi juga supaya tidak semua orang bisa mengendarai motor atau mengendarai mobil di di jalan. Jadi jumlahnya bisa dibatasi. Kemudian Anda harus bayar tol. Kalau mau masuk tol itu harus bayar dulu. Ini juga digunakan untuk membatasi biar enggak semua orang bisa masuk menggunakan jalan tol. Kemudian kalau di beberapa negara maju Um, apa namanya kalau di Inggris misalnya anda harus punya lisensi jadi yang mahal itu bukan mobilnya tetapi asuransinya anda harus punya asuransi dulu setiap tahun harus dicek atau istilahnya MOT check, Ministry of Transport check untuk menunjukkan bahwa mobil atau kendaraan anda itu memang layak jalan ini juga digunakan untuk membatasi bahwa yang boleh jalan itu memang mobil-mobil atau kendaraan-kendaraan yang memang memenuhi standar atau bisa juga kalau di London itu ada istilahnya congestion charge. Jadi kalau Anda masuk ke Central London, di dalam ring satunya, maka Anda harus bayar di jam rush hour. Ini juga digunakan untuk membatasi atau mendiscourage orang supaya tidak menggunakan kendaraan. Itu mungkin terkait dengan externalities. Nanti setelah ini kita akan masuk ke standar. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan bisa disampaikan atau bisa Anda tulis juga di dalam chat box di atas. Silahkan, kalau ada pertanyaan dulu, belum ada, Pak. Belum ada, oke. Okay. Yang berikutnya kita masuk ke bahasan tentang standar, ya. Tadi kita sudah bahas tentang network, tentang jejaring, tentang externality, terus kita masuk ke standar. Kita sudah tahu tentang apa itu network externality, terus apa hubungannya dengan standar. Nah, standar ini penting karena setiap, karena tadi kan kita di, di slide awal tadi kan saya sampaikan bahwa kita tergabung dalam beberapa jejaring yang berbeda-beda. Masing-masing jaringan itu punya standar yang berbeda-beda juga. Oleh karena itu, menjadi penting bagi kita untuk memahami kita ada di jejaring yang mana, dan standar apa yang dianut di dalam jejaring tersebut. Apakah standarnya saling bersaing antara satu dengan yang lain, atau apakah standar itu memang memang begitulah adanya, terus kemudian berterima secara umum, gitu, atau ada satu standar yang misalnya memegang atau menguasai monopoli. Karena standar yang besar akan menciptakan monopolistik power yang bisa membuat pemilik standar memaksakan harga yang tinggi. Mau tidak mau, kita harus bersedia untuk membayar berapapun harga yang dibutuhkan. Misalnya, kalau semua orang menggunakan Microsoft Windows, kemudian Microsoft memutuskan untuk menaikkan harganya dua atau tiga kali lipat, maka hampir pasti semua orang juga akan willing to pay. Mau membayar dua tiga kali lipat lebih mahal karena kita butuh untuk memakai produknya. Microsoft itu adalah kekuatan dari sebuah standar. Nah, standar ini ada banyak sekali contohnya di seluruh dunia. Ini yang paling klasik, mungkin standar jalan ya. Ada beberapa negara yang kita berjalan di sebelah kanan, ada beberapa negara yang kita berjalan di sebelah kiri. Konon, ini berasal dari... London Bridge. Jadi di London Bridge itu udah nggak ada sekarang karena sudah runtuh, kemudian dibangun jembatan. Jadi dulunya London Bridge itu jembatan, tetapi kemudian di kiri kanannya dipakai untuk orang jualan, dipakai untuk menjadi pasar. Karena dibikin pasar, maka kan jadi trafiknya padat ya. Oleh karena itu, terus pemerintah setempat membuat aturan. Kalau Anda datang dari sebelah sini, Anda berjalan di sebelah kiri. Kalau anda datang dari sebelah sana, anda berjalan di sebelah kanan. Pilihan ini adalah pilihan yang rasional karena sebagian besar manusia itu kan tangan kanan ya, bukan tangan kiri. Jadi kalau di sebelah kiri itu, ketika kita mau naik kuda, kita menapak dengan kita menapak dengan kaki kiri, terus kemudian lompat kaki kanannya di sebelah itu lebih mudah daripada kalau kita napaknya dengan menggunakan kaki kanan, terus kemudian lompat kaki kirinya diangkat. Jadi standar yang kita gunakan itu kemudian berlaku umum, berlaku universal, mulai diadopsi di banyak tempat, tidak hanya di Inggris, tidak hanya di London. Tapi kemudian konon katanya pada saat revolusi Perancis, Napoleon Bonaparte menguasai Perancis, kemudian Kemudian, menginvasi negara-negara di sekitarnya, punya jajahan sampai ke benua Afrika, ke benua Asia, dan seterusnya. Napoleon mengubah standar itu, jadi Napoleon itu kan kidal. Kalau dia berada di sebelah kiri, maka dia tidak bisa menggunakan tangan kirinya karena musuhnya datang dari sebelah kanan. Oleh karena itu, dia ubah standarnya supaya jalannya tidak di sebelah kiri, tapi di sebelah kanan. Kalau di sebelah kanan kan otomatis dia bisa menggunakan tangan kirinya untuk nyabet pedang karena dia orang yang kidal. Jadi orang kidal kan menggunakan tangan kiri bukan menggunakan tangan kanan. Itulah kemudian yang jadi alasan kenapa beberapa negara jalannya di sebelah kanan seperti misalnya mayoritas negara Eropa termasuk Perancis, Belanda, Jerman itu semua berjalan di sebelah kanan karena pengaruh dari Napoleon. Tapi ada beberapa negara yang tetap bertahan dengan menggunakan jalan di sebelah kiri, Misalnya seperti negara Inggris, kemudian jajahan-jajahan Inggris, persemakmuran Inggris, India, Singapura, Australia, semuanya tetap menggunakan jalan di sebelah kiri. Itu urban legend yang konon apa namanya? Yang konon kalau ditarik asbabul nuzulnya sampainya ke Napoleon. Kemudian juga di gambar yang di bawah ini adalah standar terkait dengan lebar gauge atau lebar rel kereta api. Jadi di negara-negara Eropa itu biasanya, di Inggris ya, itu dulunya punya dua standar, ada yang menggunakan jalur yang panjang, ada yang menggunakan jalur yang lebar, dan ada yang menggunakan jalur yang sempit. Jadi dua standar itu saling bersaing satu dengan yang lain. Kalau tidak salah, yang utara itu lebih banyak menggunakan jalur yang lebar, sementara yang selatan itu menggunakan jalur yang sempit yang digagas oleh Brunel dan kawan-kawan. Tapi kemudian yang dipilih adalah yang sempit, yang kecil, karena jalur yang kecil itu sudah kadung terlanjur diinstal di banyak tempat. Jadi install base-nya jauh lebih besar daripada yang jalurnya lebar. Oleh karena itu, pemerintah kemudian memutuskan ya sudah pakai jalur yang kecil saja, karena sudah banyak yang menggunakan supaya tidak terlalu banyak perubahan dan seterusnya. Tapi implikasinya, konsekuensinya di Inggris tidak mungkin ada kereta cepat seperti TGV di Perancis atau Shinkansen di Jepang. Karena kereta cepat itu membutuhkan apa namanya gauge yang lebar. Jadi jaraknya harus lebar supaya lebih stabil, supaya bisa menikung dengan kecepatan tinggi dan seterusnya. Sama juga di Indonesia. Indonesia itu juga mengikuti standar yang dibawa oleh Belanda, kalau tidak salah. Di Indonesia juga menggunakan gauge yang sempit, yang kecil. Tapi konon katanya ini lebih karena alasan satu biaya, kemudian yang kedua adalah kontur atau topografi wilayah Indonesia. Jadi kalau di Indonesia itu kan alamnya naik turun, kontur topografinya tidak rata. Kalau menggunakan Gauge yang lebar, maka kita juga butuh space yang lebar kan, dan itu memakan biaya yang besar. Apalagi kalau harus um, membuat terowongan, membobol gunung atau perbukitan, kalau gauge nya lebar maka biayanya jadi jauh lebih besar, jadi jauh lebih mahal, tidak praktis, sulit untuk dibangun dan seterusnya. Maka dari itu Indonesia sampai sekarang membangun rel kereta api dengan gauge yang relatif kecil implikasinya ya kereta api kita tidak akan sangat cepat sekali tapi di sisi lain biayanya murah dan mungkin bisa menjangkau banyak wilayah. Sekali lagi ini ini menunjukkan apa namanya ilustrasi ini untuk menunjukkan bahwa standar itu penting, standar itu memegang peranan yang sangat signifikan di dalam perekonomian kita karena sekali lagi kita adalah bagian dari sebuah jejaring. Dan dalam setiap jejaring, itu punya standar yang berbeda-beda. Contoh lain ini adalah sangat sederhana, ya. Colokan listrik ada banyak sekali, tipe atau jenis colokan listrik di seluruh dunia. Ada yang kakinya dua, ada yang kakinya tiga, ada yang colokannya itu bulat, ada yang colokannya itu pipih, ada yang colokannya kotak, dan seterusnya. Jadi, masing-masing negara punya kebijakannya tersendiri, punya standarnya sendiri-sendiri, dan menjadi tidak make sense bagi kita untuk memaksakan diri menggunakan standar yang berbeda ketika kita berada di wilayah tersebut. Kalau Anda jalan ke Amerika, misalnya Amerika kan menggunakan tipe yang A, ya, pipih, gepeng, dua, begitu. Maka ya Anda yang harus ngalai mencari adaptor yang bisa nyolok ke colokan tersebut. Dan kita tidak bisa memaksakan untuk menggunakan standar yang kita gunakan, yaitu yang tipe C misalnya, untuk dipakai di Amerika. Ini dalam konteks bisnis juga demikian, kalau sebuah wilayah atau sebuah pasar itu sudah dikuasai oleh standar tertentu, sudah ada dominan desain tertentu yang menjadi tidak make sense bagi kita untuk memaksakan standar yang berbeda. Nah, pertanyaannya kemudian apa yang bisa kita lakukan gitu? Apa strategi yang bisa kita lakukan? Kalau kita ingin memperkenalkan sebuah teknologi yang baru, kita bisa memilih strategi evolusionary atau strategi revolutionary. Kalau evolutionary berarti teknologinya backward compatible, kompatibel dengan teknologi sebelumnya. Sebaliknya kalau kita memilih revolutionary maka teknologinya backward incompatible, tidak lagi kompatibel dengan versi sebelumnya. Kalau Anda menggunakan kaset, terus kemudian pindah ke CD, maka CD itu revolusioner karena CD itu backward incompatible. Kita tidak bisa gunakan CD ke dalam tape yang menggunakan kaset. Tapi kalau kita berpindah dari CD ke DVD, maka DVD itu backward compatible karena DVD masih bisa memutar CD masih bisa memutar atau memainkan teknologi sebelumnya. Ini yang harus diperhatikan saat kita membuat atau mengembangkan produk baru, kita mau membuat sesuatu yang kompatibel dengan versi sebelumnya, atau kita akan buat sesuatu yang benar-benar baru. Nah, hal yang perlu diperhatikan, Mas dan Mbak sekalian, terkait dengan standar tadi, kita harus lihat nih pemain lain yang ada di dalam network tersebut karena kita akan berhadapan dengan tiga skenario yang berbeda. Tadi yang ditanyakan oleh Mbak Sania, misalnya Anda adalah Huawei, kemudian Anda melihat di pasar itu sudah ada Apple dengan iOS dan Google dengan Android. Maka Anda punya tiga pilihan nih, apakah Anda mau rival evolution atau evolution versus revolution atau rival revolution. Rival evolution yang pertama Berarti adalah bahwa teknologi kita backward compatible dengan teknologi sebelumnya. Tapi teknologinya tidak akan compatible satu dengan yang lain. Kalau dalam contoh ini DVD dan DivX itu dua-duanya bisa memutar CD, tapi DVD tidak compatible dengan DivX. Ini yang kemudian disebut sebagai rival evolution. Yang kedua adalah evolution versus revolution. Jadi satu teknologi backward compatible, satu teknologi backward incompatible. Kita luncurkan ke pasar, nanti biar pasar yang memutuskan apakah akan backward compatible atau backward incompatible. Kemudian strategi yang ketiga adalah rival revolution. Jadi dua-duanya sama-sama backward incompatible dan, dan saling incompatible satu dengan yang lain. Misalnya Nintendo yang versi awal itu tidak kompatibel dengan Nintendo versi terakhir. PlayStation terbaru PlayStation 5 itu juga tidak kompatibel dengan PlayStation versi awal. Dua-duanya baik Nintendo maupun PlayStation sama-sama tidak kompatibel satu dengan yang lain. Jadi implikasinya Mas dan Mbak sekalian pada saat kita akan launching produk baru kita harus hati-hati nih harus mempertimbangkan existing technology atau previous technology. Apakah kita mau buat backward compatible atau kita mau buat backward incompatible. Kemudian kita harus pikirkan juga kompetitor kita, lawan kita. Apakah nanti kita akan rival evolution, apakah kita akan evolution versus revolution, apakah kita akan rival revolution. Kalau kita memutuskan untuk bersaing, apakah kita punya cukup sumber daya yang memungkinkan kita untuk bisa memenangkan persaingan. Itu hal-hal yang harus dipertimbangkan. Termasuk tadi untuk menjawab pertanyaannya Mbak Sania, ya, apakah yang dilakukan oleh Huawei itu adalah strategi yang baik? Kalau kita lihat lebih lanjut, apakah dia akan memilih strategi backward compatible atau backward incompatible? Apakah dia akan memilih untuk rival revolution dengan Android dengan iOS atau dia akan memilih untuk kompatibel dengan mereka semua, itu yang kemudian nanti akan bisa menjawab pertanyaan tadi. Apakah strategi yang dipilih oleh Huawei itu sudah tepat atau belum. Terus terang saya nggak, nggak tahu resources dalamnya Huawei, ya seberapa besar Huawei itu. Konon katanya kalau dilihat dari install base-nya memang tidak terlalu besar, tapi Huawei kan didukung oleh pemerintah Cina, dan menjadi salah satu agenda pembangunan jangka panjang pemerintah Cina. Jadi Huawei pasti akan disupport jor-joran oleh pemerintah Cina. Ini yang saya tidak bisa jawab, Mbak Sania. Sampai sini dulu mungkin ada pertanyaan atau komentar sebelum kita lanjutkan. Apa gunanya network externalities atau network effect ke dalam bisnis itu sendiri? Silakan kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan. Belum ada? Oke, okay, um, ini tadi untuk melanjutkan slide sebelumnya. Terus bagaimana caranya kalau kita menjadi pesaing baru dan kita ingin berusaha untuk menumbangkan market leader atau ingin menumbangkan incumbent. Strateginya adalah ada beberapa ya, tapi yang yang cukup yang cukup terkenal adalah kita bisa memilih satu dramatic technological improvement yaitu mengusulkan Perubahan teknologi atau inovasi yang jauh lebih signifikan, kalau di industri video game konsol tadi, Nintendo dan PlayStation, kalau improvement-nya tiga kali lebih besar atau tiga kali lebih baik, maka cukup kuat bagi pesaing baru untuk memaksa orang lain pindah. Misalnya, gamenya lebih bagus, kualitas gambarnya lebih real, kalau tiga kali performanya lebih bagus, maka itu sudah cukup kuat untuk membuat orang pindah ke lain hati. Strategi yang kedua adalah menggunakan compatibility dengan standar yang sudah ada dan complementary good yang ada. Ini yang dilakukan oleh Sony dan uh, Philips. Jadi mereka mengusulkan sesuatu yang baru tetapi tetap kompatibel dengan standar yang sudah ada dengan complementary goods yang ada. Paling enggak ini dua strategi yang misalnya tadi kembali ke pertanyaannya Mbak Sania, kalau Huawei ingin sukses apa yang harus dilakukan ya dia harus bisa memberikan technological improvement yang dramatik yang paling tidak tiga kali lebih baik atau yang kedua dia tetap membuat ekosistemnya sendiri tetapi harus kompatibel dengan standar yang lain. Jadi kalau developer lain ingin membuat software atau membuat aplikasi atau membuat games untuk Huawei, maka masih bisa kompatibel dan bisa dilakukan dengan mudah. Terus kemudian kenapa kita harus mempertimbangkan network effect ini dengan baik? Kenapa kita harus mempertimbangkan kenapa kita harus mempertimbangkan eksternalitas dengan baik termasuk standar dan lain sebagainya? Karena pada saat kita melakukan inovasi, pada dasarnya kita akan ingin membuat atau menciptakan value. Tapi value itu tergantung seberapa cepat kompetitor mengikuti atau mengcopy apa yang kita lakukan nah network effect ini bisa menjadi moat bisa menjadi apa ya kalau di benteng atau kastil zaman dulu itu kan biasanya dikelilingi oleh parit dikelilingi oleh sungai nah parit atau sungai atau kolam itulah yang disebut sebagai moat karena bisa melindungi dari musuh karena bisa melindungi dari orang mau jebol bentengnya dan seterusnya nah semakin besar moat-nya, semakin besar paritnya, semakin besar kolamnya, semakin dalam kolamnya, dan seterusnya, maka kemungkinan untuk bisa diimitasi atau ditiru itu juga menjadi semakin sulit. Nah, dalam bisnis zaman sekarang, di era ekonomi digital ini, network effect menjadi economic mode yang sangat kuat, sangat besar. Network effect itu membuat orang jadi sulit untuk berpindah, misalnya dari Microsoft ke produk yang lain atau misalnya dari WhatsApp pindah ke Telegram atau pindah ke produk yang lain atau juga dari misalnya Google. Google itu juga punya network effect yang kuat sehingga kalau kita harus tidak menggunakan produk Google itu sulit sekali karena ada Gmail, ada Google Map, ada ada Google Drive, ada Google Classroom dan seterusnya sehingga Network effect yang dimiliki oleh Google itu sudah sangat besar, sehingga sulit bagi kita untuk pindah. Akibatnya, Google punya economic mode yang sangat besar. Nah, yang menarik, Mas dan Mbak sekalian, network effect ini juga berhubungan erat dengan switching cost, dengan intangible asset, dengan cost advantage, dengan efficient scale. Kalau kita sudah kadung menggunakan produknya Microsoft, maka switching cost untuk... Produk yang lain jadi sulit karena kita harus belajar lagi dari awal kan. Kalau anda pindah ke Linux misalnya dari Microsoft Windows, anda harus belajar lagi, anda harus beli bukunya, anda harus ikut trainingnya dan seterusnya. Jadi ada cost yang harus dibayar di sana. Kemudian itu juga berkaitan dengan intangible asset karena perusahaan-perusahaan yang punya network effect yang kuat biasanya juga inovatif. Kalau mereka inovatif maka intangible assetnya juga biasanya tinggi. Kemudian, network effect juga biasanya akan menciptakan cost advantage dan economics of scale. Karena semakin banyak orang menggunakan, maka perusahaan tersebut bisa memproduksi dengan sangat murah. Misalnya, tadi Microsoft itu penggunanya sangat banyak, kan? Maka, biaya untuk research and development-nya bisa dibagi ke semakin banyak pengguna. Akibatnya, ongkos produksinya bisa ditekan semakin murah, dia bisa punya cost advantage, dia bisa punya economies of scale. Kalau ada perusahaan baru yang membuat produk yang hampir sama, mustahil dia bisa mencapai economies of scale seperti apa yang dimiliki oleh Microsoft. Akibatnya ketika dia menjual produknya juga tidak bisa semurah Microsoft. Akibatnya dia juga akan otomatis kalah saing, tidak hanya karena network effect, tapi juga karena cost dan efisien scale. Jadi, um, ini adalah untuk menunjukkan bahwa network effect itu penting sekali di zaman sekarang, terutama karena dia bisa menciptakan economic mode, bisa menciptakan parit yang melindungi benteng Anda, yang melindungi kastil Anda dari pesaing yang lain. Beda dengan misalnya Anda pergi ke warung Padang, gitu ya, warung Padang yang satu harganya mahal, pelayanannya nggak nyaman dan seterusnya, mudah bagi Anda untuk pindah ke tempat yang lain karena economic mode-nya nggak ada. Jadi istilahnya ada banyak orang yang bisa membuka restoran warung padang dan kalau satu tidak puas, kita bisa pindah ke tempat yang lain. Tapi dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sektor teknologi, terutama teknologi digital, ada economic mode, ada network effect. Jadi tidak begitu saja kita bisa pindah, move on ke yang lain network effect itu masalahnya ya network effect itu bisa memberikan competitive advantage yang bagus tapi supaya dia bisa menjadi mode supaya bisa menjadi parit yang besar maka dia harus cukup besar ukurannya ini yang jadi soal karena membangun network effect yang besar itu butuh biaya seperti tadi yang anda tanyakan dan saya ilustrasikan di depan bagi Grab atau Gojek untuk bisa menciptakan network effect yang besar itu butuh biaya yang besar. Mereka harus jor-joran, mereka harus kasih promo, harus kasih diskon, harus kasih cashback dan lain sebagainya supaya orang mau menggunakan. Dan nanti ini kan tinggal kuat-kuatan saja mana yang lebih kuat antara Grab dengan Gojek sampai salah satu bisa mencapai big enough kemudian memakan yang lain atau mencaplok yang lain selain dengan kasih bonus, promo, cashback, dan lain sebagainya, kita juga bisa menggunakan misalnya memberikan value proposition yang spesifik. Ini dilakukan oleh Instagram dengan menggunakan filter yang spesifik. Jadi kalau orang ngepost di di internet atau di media sosial, orang akan tahu ini adalah filter yang dihasilkan dari Instagram karena belum banyak karena belum banyak software atau aplikasi lain yang bisa memberikan filter sebanyak Instagram dulu di awal-awal. Hal yang sama juga ditiru oleh TikTok ya. TikTok itu kan juga punya fitur yang macam-macam. Ini yang kemudian menciptakan value proposition yang spesifik yang tidak dimiliki oleh platform yang lain. Atau yang kedua, kita bisa lakukan dengan cara mendominasi long tail market. Market yang spesifik Kemudian, kita coba leverage network di market tersebut. Misalnya, dulu Facebook di awal-awal itu membuat jejaring dengan cara afiliasi kampusnya. Dulu, di awal-awal kan Facebook hanya bisa mendaftar kalau Anda jadi mahasiswa atau jadi alumni di kampus tertentu. Kemudian, di kampus tersebut bisa menciptakan jejaring, bisa ngeling ke satu dengan yang lain, dan seterusnya, kemudian mengkapitalisasi dan menyebar semakin luas. LinkedIn juga demikian, dia mengkapitalisasi personal affiliation. Jadi kalau Anda tergabung ke LinkedIn, LinkedIn akan merekomendasikan mana orang-orang yang mungkin punya afiliasi profesional dengan Anda. Misalnya tempat kerjanya sama atau berasal di industri yang sama dan seterusnya. Jadi dari sini mereka bisa mengkapitalisasi network yang sifatnya long tail tadi pertanyaannya apakah network effect itu satu-satunya economic mode? Ya enggak juga karena ada banyak sekali mode yang lain misalnya besar dari direct to entry, kemudian first mover advantage tadi yang disampaikan oleh Mbak Monica, kemudian bisa juga dari natural monopoly, bisa juga dari product differentiation dan yang terakhir adalah dari submarine patent. Jadi submarine patent ini adalah membuat atau mempatenkan sesuatu yang seolah-olah remeh, seolah-olah biasa, general, umum, tapi ketika nanti ada orang lain yang menggunakan, kita bisa klaim, ini sudah saya patenkan loh. Jadi kita kita bisa ngeklaim dari sana, kita bisa dapat profit dari sana. Jadi ada banyak sekali yang bisa dilakukan, tapi sekali lagi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa di era ekonomi digital ini, karena kita terhubung satu dengan yang lain, karena kita menjadi anggota dari jejaring, maka network effect itu penting. Dan network effect itu menjadi salah satu economic mode yang sangat kuat terutama di era sekarang. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan terkait dengan economic mode, terkait dengan network effect dan network externality. Ada apakah ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut ke paper yang kedua? Silakan. Permisi Pak, saya mau, mungkin mau uh, pertanyaan beberapa menit sedikit boleh mbak silakan mbak Bali Lydia, ya. Iya uh, ya, pak. Uh, berkaitan dengan uh, mungkin kalau boleh tolong uh, ditampilkan slide yang sebelumnya pak yang menawarkan value proposition untuk mengembangkan Android, value, Edward Effect seperti itu ya pak. Hmm? Nah saya mau bertanya sedikit tentang uh, kasus bagaimana uh, Instagram menawarkan selain foto filter juga. Itu itu kan di fitur story ya Pak, Instagram story. Hmm. Di mana kalau saya tidak salah itu sebenarnya berangkat dari yang merupakan fitur utama dari Snapchat. Snapchat. Lalu um, Instagram story ini sendiri terbukti sebagai sesuatu. Terus gimana Mbak suaranya hilang? Value yang cukup kuat karena penggunanya juga um, sangat. Maksudnya dulu saya punya Snapchat, lalu Facebook juga mulai. Dan WhatsApp itu juga mulai menawarkan value yang sama yaitu fitur story seperti ini tapi ini kan um, mungkin saya kurang tahu kalau di Amerika terusnya ya, apa apakah masih relevan tapi saya lihat snapchat sendiri juga mulai uh, malah akhirnya malah jatuh dan kalah seperti itu pak uh, nah kalau menurut bapak uh, menurut bapak sendiri kasus seperti itu gimana pak karena saya bagi saya itu cukup menarik apalagi ini berkaitan uh, dengan value yang ditawarkan dan menjadi kekuatan dari Instagram tapi menjatuhkan sumbernya seperti itu kalau bisa dibilang terima kasih Terima kasih Mbak Lydia. Kalau menurut saya di awal-awal dulu justru Snapchat yang lebih duluan ya, terutama di negara-negara maju di Amerika, di Eropa itu jauh lebih populer Snapchat. Tapi kemudian kan Instagram bisa catch up dengan cepat, bisa seperti mengejar ketertinggalannya dengan cepat. Terus kemudian titik baliknya menurut saya pada saat Facebook mengakuisisi Instagram. Jadi ada semacam cross integration gitu antara Instagram dengan Facebook dengan WhatsApp. Itu yang kemudian membuat basis penggunanya Instagram jadi semakin tinggi, semakin banyak. Dan itu menciptakan semacam chicken and egg problem kan? Semakin banyak orang menggunakan, maka makin banyak orang yang bikin filternya, makin banyak orang yang mempromosikan atau sharing di media sosialnya dan seterusnya sehingga membuat semacam snowball effect. Jadi makin lama Instagram makin banyak, Snapchat makin ketinggalan gitu. Kalau menurut saya begitu, Mbak. Jadi dua, dua kuncinya adalah satu Instagram bisa ngejar dengan cepat, lalu yang kedua adalah integrasi yang dilakukan pada saat diakuisisi oleh Facebook. Itu yang terus kemudian menciptakan snowball tadi. Makin banyak orang menggunakan, makin banyak filter-filter baru, makin banyak fitur-fitur baru, dan seterusnya. Jadi sekarang Instagramnya jauh lebih besar, Snapchatnya justru semakin ditinggalkan. Begitu Mbak Lydia, mungkin yang lain kalau ada pertanyaan atau komentar atau sanggahan, silakan. Ya, saya ingin bertanya Pak, mengenai strategi network Xiaomi yang meningkatkan loyalitas penggunanya dengan mewadahi komunitas penggunanya itu dengan Mi Community dan penggunanya itu disebut dengan Mi Fans itu Pak serta dari produk Xiaomi itu sendiri kan seperti yang kita ketahui rasio price to value-nya kan tinggi juga Pak daripada produk misalkan Samsung atau iPhone. Itu apakah termasuk ke dalam strategi dalam membentuk economic mood ya Pak? Iya Mas, betul sekali. Jadi salah satu strateginya itu menurut saya itu bisa dikategorikan dari salah satu strategi untuk membangun network effect untuk menciptakan economic mode. Jadi supaya semakin banyak orang tergabung, semakin banyak orang masuk ke dalam jejaringnya Xiaomi, terus kemudian nanti dikunci di sana, dikapitalisasi di sana. Iya betul sekali, Mas. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Yang lain, ada lagi? Belum ada? Kalau belum ada, kita masuk ke paper yang kedua. Ini ini sebetulnya saya masukkan ke paper untuk sesi yang ke-7. Papernya berjudul Clio and the Economics of QWERTY, ditulis oleh Paul David pada tahun 1985. Tapi saya geser saja ke sini, kayak karena akan saya gunakan untuk menceritakan tentang path dependency, tadi yang ditanyakan oleh Mbak Sania, ya kalau nggak salah. Jadi sebelum masuk ke topik pembahasan, saya ceritakan terlebih dahulu singkat saja bahwa keyboard yang pada saat ini kita gunakan sama-sama itu pada dasarnya sudah dibuat sejak tahun 1867. Jadi sekitar 200 tahun yang lalu ya, hampir 200 tahun yang lalu. Kemudian sejak itu tidak pernah berganti. Praktis bisa dibilang sejak 1867 sampai sekarang layoutnya tidak pernah berganti. Kemudian, yang menarik adalah bahwa keyboard itu disusun sengaja untuk memperlambat kinerja tukang ketik. Jadi, sekali lagi, keyboard qwerty itu susunannya memang sengaja dibuat sedemikian rupa untuk memperlambat kinerja tukang ketik, karena di masa itu mekanisme pegasnya mekanisme mekanisme tuasnya itu belum sebaik sekarang. Jadi kalau diketik, dipencet tombolnya, itu butuh waktu untuk balik lagi ke atas. Karena kalau Anda lihat di mesinnya itu kan sangat kompleks, sangat jadul sekali ya. Jadi belum mereka belum bisa menciptakan mekanisme pegas dan tuas yang efektif. Oleh karena itu, tukang ketik yang profesional, yang sudah kulino, yang sudah terbiasa kan bisa ngetik dengan cepat, sudah tahu letak-letak hurufnya dan lain sebagainya. Nah, huruf-huruf yang familiar bagi mereka itu justru dijauhkan. Jadi memberikan semacam waktu atau penundaan supaya ketika tombol satu dipencet, nanti bisa ada cukup waktu supaya dia balik lagi ke atas. Jadi biar nggak ngejam semuanya gitu. Ini apa namanya? Ini ini sesuatu yang apa namanya? Sesuatu yang konyol barangkali, tapi menarik untuk diceritakan karena karena kita pada akhirnya bisa terjebak pada sesuatu yang yang inferior atau sesuatu yang di bawah standar. Padahal perekonomian sudah maju, teknologi sudah maju tapi kita masih terjebak pada standar yang inferior, pada pilihan yang kurang baik. Dan ini diilustrasikan dengan sangat baik di layout keyboard QWERTY. Walaupun ada yang mengatakan ini adalah bagian dari marketing ya, misalnya dengan QWERTY itu Anda bisa mengetik kata typewriter atau mesin ketik T Y P E W R I T E R dalam satu baris. Tapi itu hanya untuk marketing saja. Alasan utamanya sebetulnya adalah untuk memperlambat tukang ketik karena mekanisme pegas di masa itu, mekanisme tuas di masa itu masih belum efisien. Jadi butuh waktu ketika dipencet sampai balik lagi ke atas. Oleh karena itu susunan keyboardnya sengaja dijauhkan, sengaja dipersulit supaya memberikan cukup waktu bagi satu tombol ketika dia diketik bisa balik lagi ke atas. Yang menarik Mas dan Mbak sekalian, QWERTY itu sebetulnya bukan satu-satunya desain atau satu-satunya teknologi. Karena di masa itu banyak sekali inventor atau banyak sekali penemu yang menawarkan usulan desain yang berbeda. Misalnya, Blegen Stever di tahun 1892 itu mengusulkan susunan keyboard yang lebih ideal yaitu yang disebut sebagai dia tensor. Kemudian ada juga yang membuat variasi QWERTY, yaitu yang disebut sebagai AZERTY. Kemudian di tahun 36 ini yang juga populer adalah adalah layout yang dibuat oleh August Dvorak, yaitu layout keyboard DSK atau Dvorak Simplified Keyboard. Kemudian DSK ini boleh dibilang pesaing yang cukup kuat untuk QWERTY, karena saat itu Apple itu memberikan pilihan mau pakai QWERTY atau mau pakai DSK dan DSK itu penggunanya cukup populer. Kemudian di artikel Clio and the Economics of QWERTY itu disebutkan bahwa US Navy melakukan eksperimen. Ternyata dengan DSK mereka bisa mengetik lebih efisien. Kemudian cost of retraining-nya itu bisa ditekan sampai 10 hari. Kemudian di tahun 2005, Barbara Blackburn itu menjadi pemegang rekor mengetik paling cepat di dunia dengan kecepatan 150 words per minute selama 50 menit. Bayangkan ya berapa berapa skripsi yang bisa dibuat oleh Barbara Blackburn dalam satu jam gitu. Dalam satu hari misalnya, itu bisa banyak sekali skripsi yang beliau hasilkan. Karena 150 words per minute dikalikan 50 kan berarti sudah 7.500 kata ya itu sudah lebih dari cukup untuk jadi satu skripsi. Nah, apa yang membuat DSK spesial? Yang pertama adalah dia balance antara tangan kiri dengan tangan kanan. Kalau di QWERTY itu lebih cenderung berat di tangan kiri. Jadi sekitar 57 sekitar 57 persennya itu berat di tangan kiri sementara DSK itu 56 persennya berat di kanan. Ini sebetulnya lebih efisien karena mayoritas manusia di dunia itu kan tangan kanan ya, jadi DSK itu seharusnya lebih balance dari sisi hand loading. Kemudian dari sisi finger loading juga sama. QWERTY itu berat di jari-jari yang kecil-kecil ini, jari-jari yang ada di pinggir. Sementara finger loadingnya untuk DSK itu balance, jadi jari-jari yang besar, telunjuk, jempol itu juga sama seimbangnya dengan jari-jari yang kecil, kelingking, jari manis, dan lain sebagainya. Kemudian persentase untuk key arrow-nya, loading of key arrow-nya itu juga seimbang antara yang atas dengan yang bawah, dengan yang tengah itu seimbang. Kemudian home row vocabulary-nya, jadi di baris paling atas kita bisa mengetik kalau dengan DSK itu bisa 3.000 kata dalam bahasa Inggris atau sekitar 35 kosakata yang kita gunakan sehari-hari. Sementara dengan QWERTY itu hanya bisa menggunakan dengan QWERTY itu hanya bisa menghasilkan 100 common word 100 kata saja. Jadi bisa kelihatan nih DSK itu jauh lebih efektif daripada QWERTY. Kemudian dengan DSK itu lompat-lompat antar baris antar row atas ke bawah kemudian ke atas lagi itu jauh lebih sedikit dengan DSK bila dibandingkan dengan QWERTY. Kemudian pilihan untuk mengetik itu jauh lebih banyak dengan DSK. Jadi Anda tidak harus lompat-lompat, -lompat, Anda bisa buat shortcut Anda sendiri dan hal ini bisa menghindari yang disebut sebagai awkward sequence fingering. Ya, intinya DSK jauh lebih efektif lah daripada QWERTY. Kalau diringkas, DSK itu lebih mudah untuk dipelajari karena waktu untuk belajarnya lebih singkat. Kemudian DSK lebih akurat karena tadi pergerakannya lebih sederhana sehingga kemungkinan salah ketiknya itu juga jauh lebih kecil. DSK kalau Anda sudah mem sekali Anda terbiasa menggunakan DSK maka Anda bisa mengetik lebih cepat 15-20%. Dan ini bisa mengurangi pekerjaan anda sehari-hari dengan cukup signifikan. Kemudian karena tadi distance nya pergerakan jari-jari anda jauh lebih sedikit, maka anda lebih sedikit merasakan kelelahan kalau menggunakan DSK bila dibandingkan dengan qwerty. Tapi pertanyaannya adalah kenapa qwerty, kenapa tidak yang lain? Padahal DSK sudah terbukti memecahkan world record untuk speed typing. Kemudian tadi eksperimen yang dilakukan oleh US Navy menunjukkan bahwa DSK itu lebih cepat daripada QWERTY. Kemudian ada banyak sekali desain yang diusulkan termasuk tadi uh, AZERTY, Diatensor dan lain sebagainya, tapi semuanya ditolak. Terus tadi yang saya sampaikan Apple juga sebetulnya sudah memberikan opsi mau pakai QWERTY atau mau pakai DSK. Tapi kenapa seluruh dunia ini kenapa orang sedunia ini memilih untuk menggunakan desain keyboard yang tidak efisien? Ini pertanyaan besarnya. Ada yang bisa jawab? kali, kenapa kita memilih desain yang tidak efisien? Ada yang bisa jawab atau komentar, Mas dan Mbak sekalian? Masih nyambung dengan network tadi yang ada di atas? Ayo, ada yang bisa jawab pertanyaan ini? Kenapa seluruh dunia menggunakan desain keyboard yang tidak efisien? Padahal jelas-jelas qwerty itu buruk. Ya, banyak alternatif lain yang lebih baik. Tapi sampai 2020 ini kita masih pakai qwerty. Handphone, laptop, komputer semua pakai qwerty. Apa masalahnya? Uh, Pak saya izin menjawab. Uh, berdasarkan silakan Mas Christian. saya Pak. Ya berdasarkan pandangan saya mungkin ini udah jadi behavior pak ya kayak udah jadi kebiasaan gitu loh dari dari memang dulu dan akhirnya mungkin sulit untuk seorang itu untuk shifting. Soalnya setahu saya juga dulu itu pernah ada jenis handphone yang keyboardnya itu berbeda pak bukan qwerty tapi akhirnya tuh nggak laku gitu loh pak malah orang-orang ya. lebih milih yang qwerty karena memang yaitu yang mereka familiar gitu mungkin asumsi saya seperti itu. Oke, terima kasih, Mas Christian. Yang lain? Ada lagi? Halo, Pak. Halo, silakan. Saya mencoba menjawab, Pak. Ayo, Mas. Jadi mungkin pada saat keyboard DSK ini ditemukan, beberapa ahli ketik pada saat itu sudah menggunakan keyword T. Jadi sehingga pertimbangan untuk beralih ke keyboard DSK ini menjadi kos. Oh, tertentu gitu pak, sehingga ahli-ahli uh, ketik ini lebih memilih untuk menerima inefficiency dari uh, keyboard keyword itu tersebut. Iya, terima kasih Mas Moses. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Christian juga di paper tersebut Paul David itu memberikan tiga penjelasan. Yang pertama adalah technical interrelatedness. Technical interrelatedness ini adalah compatibility, sistem compatibility antara hardware dengan software. Hardware itu adalah layout keyboard QWERTY-nya, software itu adalah kemampuan atau memori yang dimiliki oleh tukang ketiknya. Nah, compatibility ini akan memperbesar kemungkinan bagi pengguna berikutnya untuk memilih, mempelajari, atau menggunakan QWERTY. Jadi, kalau tadi kembali ke backward compatibility dan backward incompatibility, kalau Anda memilih backward compatibility, maka kemungkinan teknologi atau produk tersebut akan digunakan oleh orang lain itu lebih tinggi. Ini menciptakan semacam siklus, ya. jadi karena QWERTY itu sifatnya universal, maka industri tidak perlu menghabiskan biaya. Kemudian industri juga tidak perlu bikin riset untuk mencari desain yang lain. Oleh karena itu, mayoritas bisnis dan industri di masa itu yang menggunakan QWERTY saja. Kemudian karena banyak industri atau banyak perusahaan yang menggunakan QWERTY, maka tukang ketiknya juga akan memilih untuk menggunakan apa yang biasa dia lihat, apa yang biasa dia temukan tadi yang disampaikan oleh Mas Moses. Nah, karena tukang ketik mempelajari apa yang dia gunakan, apa yang dia lihat karena tukang ketik melihatnya QWERTY ya sudah dia belajarnya QWERTY, dia membelinya juga QWERTY, menggunakannya juga QWERTY. Akibatnya QWERTY menjadi semakin universal dan siklus ini berjalan dari waktu ke waktu, semakin lama semakin besar. Penjelasan yang kedua adalah terkait dengan economics of scale. Ini juga nyambung dengan economic mode yang tadi sudah disinggung di slide sebelumnya. Nah, karena QWERTY sudah diadopsi oleh banyak orang, QWERTY itu menjadi semacam de facto dalam standar tersebut. Kemudian akibatnya karena sudah semakin banyak orang menggunakan, semakin banyak orang memakai sudah di sudah menjadi standar umum di dalam industri, dalam perusahaan, maka produksinya akan semakin murah bagi siapapun untuk memproduksi QWERTY. Ini yang kemudian menciptakan istilah ini kemudian yang disebut sebagai istilah economics of scale dari sisi demand. Demand side, economics of scale. Jadi dari sisi demandnya sudah terbentuk sehingga menghasilkan economics of scale yang bagus. Jadi di awal-awal kalau dilihat di grafik ini, kemungkinan orang akan menggunakan QWERTY itu kecil. Tapi ketika semakin banyak orang menggunakan QWERTY, di sini angkanya 72%, maka kemungkinan pengguna berikutnya, kemungkinan orang lain akan menggunakan QWERTY itu menjadi jauh lebih besar, dan bahkan hampir mendekati 90%, mendekati 100%. Inilah yang kemudian disebut sebagai tipping point atau critical mass. Ketika Anda berhasil melewati critical mass ini, maka besar kemungkinan produk Anda akan lebih mudah untuk diadopsi atau digunakan oleh orang lain. Nah, Pertanyaannya kan kapan bisa mencapai titik Tipping point ini kapan bisa mencapai critical mass ini? Ini yang perlu diperhatikan. Ini juga yang kemungkinan sedang diperjuangkan oleh Grab dan Gojek atau oleh Tokopedia dan Bukalapak karena dua-duanya sama-sama masih punya market yang sama-sama besar ya relatif seimbang. Nanti pada masanya akan mencapai satu titik di mana hanya ada satu pemenang yang kemudian menciptakan economics of scale, menciptakan natural monopoli di pasar tersebut atau di industri tersebut. Satu lagi alasannya yang dikemukakan oleh Paul David adalah yang disebut sebagai quasi irreversibility of investment. Ini nyambung dengan switching cost yang tadi sudah disebutkan di slide di depan. Karena switching cost-nya tinggi, maka orang jadi agak males nih untuk belajar untuk mempelajari alternatif desain atau untuk mengusulkan desain yang berbeda. Karena sudah men karena sudah timbul sang cost investment di dalam QWERTY, karena sudah terlanjur terbiasa, terlanjur nyaman, terlanjur terlanjur kulino gitulah dengan dengan QWERTY, maka menjadi sulit untuk pindah ke yang lain. Kemudian bagi kompetitor, sekali lagi ini nyambung dengan poin yang pertama tadi, insentif untuk membuat produk yang kompatibel dengan QWERTY itu lebih besar daripada insentif kalau dia membuat produk yang tidak kompatibel dengan QWERTY. Ya, ilustrasinya mudah aja kalau Anda pergi ke mana-mana, Anda misalnya ke hotel, kemudian butuh untuk menggunakan komputer, Anda datang ke bisnis centernya, Mas, Mbak, punya komputer yang pakai keyboard DSK enggak? Atau pakai keyboard AZERTY enggak? Enggak ada, karena dia pakai QWERTY. Anda pergi ke warnet atau Anda pergi ke kafe, ada komputer di sana yang bisa digunakan, dan seterusnya, anda tanya ke operatornya, Mas, Mbak, ada nggak keyboard yang pakai DSK atau AZRT? Nggak ada, Mas. Di sini semua pakai QWERTY. Ya, apa boleh buat, maka kita harus menggunakan QWERTY. Ini yang disebut sebagai quasi irreversibility of investment. Nah, tiga hal tadi, Mas dan Mbak sekalian, adalah faktor-faktor yang penting yang kemudian perlu kita pertimbangkan ya pada saat kita ingin mengembangkan sebuah produk pada saat kita ingin meluncurkan sebuah produk, misalnya harus dipertimbangkan hati-hati terkait dengan technical interrelatedness-nya, economics of skill-nya, dan kuasi irreversibility-nya. Pastikan kalau Anda ingin mengembangkan sesuatu, ya dia harus mudah, harus kompatibel, kemudian dia harus murah, cheap, atau bahkan gratis, free, Kemudian untuk menghindari kuasi irreversibility, ya pastikan produk Anda tersedia di mana-mana, available di manapun. Nah kemudian yang ingin saya sampaikan di sini adalah terkait dengan path dependency. Nah, path dependency yang tadi Anda tanyakan di depan, itu bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi di fase awal kita akan berusaha untuk mencari bentuk, karena banyak alternatif desain yang tersedia atau alternatif teknologi yang tersedia. Kemudian ketika melewati critical jarak kita masuk ke tahap yang kedua. Desain yang masuk atau produk yang masuk sudah terseleksi, sudah semakin sedikit. Kita mulai mencari bentuk, kita mulai mencari pola. Tapi begitu tercapai lock in, kita akan memilih dominan desain yaitu QWERTY tadi. Lock in inilah yang kemudian ngunci kemudian memaksa kita mau tidak mau untuk menggunakan dominan desain. Inilah yang kemudian disebut sebagai fenomena path dependency. Jadi path dependency itu adalah urutan perubahan di dalam industri kita, di dalam perekonomian kita yang dipengaruhi oleh kejadian-kejadian di masa lalu. Jadi kejadian di fase 2 maupun di fase 1 hal ini mempengaruhi atau menentukan dominan desain apa yang kemudian nanti akan kita pilih di fase yang ketiga pada saat kita sudah mencapai atau mengalami lock in. Terus apa implikasinya buat buat kita gitu ya. Jadi yang pertama adalah bahwa path dependency itu semakin relevan karena melekat di dalamnya network effect. Jadi apapun yang ada network effect-nya pasti ada path dependensinya. Ini bisa kita anggap sebagai market failure, karena market atau pasar atau masyarakat itu dianggap gagal untuk menemukan standar yang terbaik. Market pada akhirnya memilih standar yang inferior. Ini juga mencerminkan atau menunjukkan bahwa produk yang secara teknologi itu superior tidak selalu akan menang. Jadi sekali lagi produk yang secara teknologi, secara fitur itu superior, lebih bagus, tidak selalu akan menang. Karena tadi kembali ke soal autarky value, synchronization value, dan lain sebagainya. Kemudian login itu sendiri atau path dependency itu sendiri bisa jadi masalah, bisa jadi tidak masalah. Dia akan menjadi masalah kalau kita terjebak pada standar yang inferior, yaitu kasus QWERTY ini, atau kasus dulu Microsoft Windows ya itu kan produknya yang inferior dan seterusnya tapi kita terlanjur terjebak menggunakan Microsoft Windows. Kemudian yang terakhir yang penting adalah bahwa peran pemerintah itu kadang-kadang diperlukan untuk melakukan intervensi. Sebagai contoh tahun 98 Uni Eropa itu mengadopsi GSM atau General Standard for Mobile Communication karena ada AMPS, ada GSM, kemudian ada CDMA yang lebih populer di Amerika, tapi Uni Eropa memutuskan sudah di wilayah Uni Eropa semua pakai GSM supaya kita lebih mudah untuk berkomunikasi, baik itu antar negara maupun di dalam negara itu sendiri. Terus apa apa yang bisa kita pelajari ya dari sini? Yang pertama adalah bahwa sekali lagi saya ingin ingatkan bahwa kita hidup di era network economy sehingga kita harus memperhatikan adanya network externalities dan network effect di dalam produk atau jasa atau teknologi yang kita gunakan. Termasuk ketika nanti Anda ingin meluncurkan sebuah produk atau membuat sebuah produk ya atau membuat sebuah teknologi, aplikasi, dan lain sebagainya, ya Anda harus memperhatikan baik-baik network externalities dan network effect-nya. Anda harus memperhatikan atau memperhitungkan current technology atau existing technology. Anda juga harus memikirkan kompetitornya seperti apa. Anda mau rival evolution, rival revolution, atau evolution versus revolution. Network effect itu bisa menjadi economic mode bisa mendukung tercapainya competitive advantage. Tapi untuk mencapai network effect tadi butuh biaya yang besar, butuh energi yang luar biasa. Kalau di dalam grafik, economics of scale di QWERTY tadi, itu kan harus capai 72% dulu, dan itu bukan sesuatu yang gampang. Kemudian technical interrelatedness, economics of scale, quasi irreversibility, itu bisa menciptakan lock-in, menciptakan atau memaksa kita pada kondisi standar yang salah atau standar yang inferior dan ini adalah sesuatu yang sangat common lumrah dijumpai di network ekonomi kira-kira itu yang ingin saya sampaikan di sesi hari ini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu atau didiskusikan monggo silahkan mas dan mbak sekalian silakan kalau ada yang mau ditanyakan sepertinya cukup jelas pak. sudah jelas pak sudah jelas pak cukup jelas. Baik, kalau begitu saya kasih dulu sedikit cerita singkat. Saya kasih dulu cerita singkat tentang seseorang yang mungkin seharusnya menjadi Bill Gates. Ada yang sudah pernah mendengar cerita ini? Belum, Pak. Belum. Baik. Jadi pada tahun 72 ada seseorang bernama Gary Kildall. Beliau ini adalah seorang profesor matematika di California. Dia dapat PhD terus kemudian menjadi konsultan untuk Intel. Dia mengembangkan sebuah sistem operasi untuk mikroprosesornya Intel 4004, kemudian sistem operasinya disebut sebagai PLM atau Programming Language for Microcomputers. Kemudian dia kembangkan lagi menjadi CPM atau Control Programming for Micro Computers. Di sini dia bisa memfasilitasi penggunaan komputer untuk mengendalikan floppy drive atau disket ya. Anda mungkin belum kenal ya. Sudah kenalnya USB flash disk ya. Jadi dulu untuk mengcopy data itu kita harus pakai disket dan dulu ada yang ukurannya besar, ada yang ukurannya kecil dua setengah kalau nggak salah ya. Terus kemudian karena dia merasa bangga dengan CPM ya dia tawarkan kepada Intel. Tapi Intel-nya menanggapinya dingin-dingin aja. Akhirnya dia ngambek gitu memutuskan untuk sama istrinya Dorothy ya sudahlah kita bikin perusahaan sendiri saja. Jadi di rumah mereka mereka membuat Intergalactic Digital Research di California. Kemudian di tahun 77 dia mem dia mempetekan perusahaannya menjadi Digital Research Incorporated atau DRI. Gary Kildall ini orang yang cukup punya reputasi, karena sebelumnya kalau kita bikin komputer, kalau kita ingin menggunakan komputer, maka softwarenya harus dibuat khusus untuk komputer tersebut. Jadi harus ada programmer yang membuatkan software khusus untuk komputer tersebut. Tapi Gary mengubah hal itu semua, jadi ia membuat sistem operasi yang universal sehingga pada tahun 79 CPM itu menjadi sistem operasi yang populer di manapun. Banyak perusahaan yang menggunakan software CPM termasuk IMSI 8080, Nox, Star, Osborne dan lain sebagainya semua menggunakan CPM. Termasuk, nah ini yang menarik, termasuk trafo data yang pada saat itu dijalankan oleh Bill Gates dan Paul Allen. Ini adalah usaha mereka untuk membuat untuk mengumpulkan data dari dari lampu lalu lintas. Nah, di tahun 70-an akhir memang ada perubahan yang signifikan dari mikrokomputer ke personal computer. Dari komputer yang yang gede ada di kantoran, di perkantoran, di industri, pabrik dan lain sebagainya menjadi personal computer yang ada di rumah-rumah. Sama seperti sekarang kan pergeserannya dari komputer PC ke laptop kemudian laptop ke tablet, tablet ke handphone, mobile phone. Dulu juga sama tapi perubahannya dari microcomputer ke personal computer. Kemudian salah satu pelopornya adalah Steve Wozniak dan Steve Jobs. Mereka yang bikin Apple di tahun 76. Apple tahun 76 itu penguasa pasar personal komputer walaupun di Indonesia tidak terlalu terkenal karena kita agak lambat dan mengikutinya tapi itu adalah pasar yang cukup besar di Amerika dan IBM akhirnya memutuskan untuk masuk. Nanti kita akan cerita lebih detail tentang persaingan IBM dan Apple di tahun 70-an. Ceritanya bisa menjadi pelajaran menarik terkait dengan platform digital, tapi nanti kita akan ceritakan di sesi tentang platform digital saja. Nah, balik lagi ke IBM. Nah, IBM kan ingin masuk ke pasarnya PC ya. Jadi dia tahun 81 dia memutuskan untuk kita beli aja deh, nggak usah mengembangkan dari awal. Terus mereka datang ke Bill Gates, karena orang tuanya Bill Gates itu kan senator, ya punya pengaruh di pemerintahan dan kebetulan dekat dengan eksekutifnya IBM. Terus kemudian disampaikan, anak saya bikin perusahaan apa namanya perusahaan pengembang sistem operasi deh coba ke sana gitu tapi ketika datang ke Bill Gates, Bill Gates bilang bahwa wah kita belum punya Microsoft itu belum punya produk sistem operasi. Jadi Anda mendingan datang aja ke DRI, Anda datang aja ke Gary Kildall gitu. Jadi Bill Gates dengan sengaja menyampaikan kepada IBM, Anda silahkan pergi ke Gary, jangan ke saya karena saya belum punya produknya. Cuman masalahnya pada saat IBM datang ke Gary, Gary justru lagi terbang, jadi lagi jalan-jalan gitu. Dan timnya IBM malah ditemui oleh istrinya dan lawyer. Tapi karena belum apa-apa udah ketemu lawyer, jadi kan terus apa namanya terus semacam turn off gitu ya. Jadi agak males gitu karena karena mereka tidak bisa mencapai kesepakatan. Terus kemudian IBM kan meminta untuk tanda tangan NDA non disclosure agreement tapi istrinya Gary tidak mau. Terus pada saat Gary sudah pulang mendengar berita ini ya otomatis dia akan berusaha untuk mengejar ke IBM kan untuk berusaha ngedilkan upaya ini. IBM nampaknya sudah terlanjur kecewa karena IBM pengennya beli dalam bentuk one-time fee, jadi dibeli putus, dijual putus gitu. Sementara Gary inginnya dibayar per royalty, jadi kalau ada penjualan nanti dapat sekian persen. IBM pengennya jual putus berapa nilainya, terus dibeli semuanya jadi milik IBM. Karena nggak ada kesepakatan, IBM balik lagi ke Bill Gates. Nah, Bill Gates sekarang belajar nih kalau dari kesempatan yang pertama tadi dia memberikan secara cuma-cuma kan kepada Gary Gildel peluang bisnis. Nah sekarang dia mencium ada opportunity yang bisa dimanfaatkan. Walaupun pada saat itu Microsoft belum punya produk operating system sendiri, belum punya micro, belum punya Microsoft Windows apalagi. Jadi Microsoft, jadi Bill Gates pada saat itu mengiyakan tawarannya, terus dia buru-buru pergi ke Seattle Computers Terus Bill datang ke Citel Computer, Citel Computer ini juga salah satu produsen yang membuat produk mirip seperti CPM. Produk CPM ini dilabeli QDOS atau Quick and Dirty Operating System. Tapi setelah dibeli oleh Bill Gates, setelah dibeli oleh Microsoft, diganti namanya jadi PC DOS. Terus PC DOS ini yang sudah dibundle ini dijual, ditawarkan ke IBM otomatis giginya kan jadi nggak nggak terima marah-marah gitu akibatnya IBM melihat situasi ini ya udahlah saya biarkan anda berdua untuk menjual produk IBM Bill Gates silahkan menjual IBM dengan PC DOS Gary silahkan menjual IBM dengan CPM dengan terinstall CPM jalanlah dengan kesepakatan ini cuman masalahnya ini mungkin pinternya Bill Gates ya Bill Gates menjual IBM dengan PC DOS yang dibanding dengan harga hanya 40 dolar. Sementara Gary menjual CPM itu dengan harga 240 dolar. Jadi enam kali lipat lebih mahal. Gossip, ini kalau menurut Lambe Turah, waktu itu ya mengatakan bahwa IBM memang pada dasarnya sudah enggak respect sama Gary, karena Gary sudah ditemuin, sudah dikejar, tapi tidak memberikan respon yang baik di awal akibatnya IBM jadi seperti setengah hati gitu. Jadi tidak ada semacam apa namanya respect kepada Gary. Jadi membiarkan saja, biarkan Bill Gates menjalankan upayanya, biarkan Gary menjalankan upayanya. Nanti biar market yang menentukan. Terus setelah upaya ini ya kita tahu the rest is history ya. Microsoft kemudian Microsoft kemudian dibeli oleh banyak orang, kemudian menguasai dunia dengan PC DOS kemudian dilanjutkan dengan MS-DOS, kemudian membuat Microsoft Windows, Microsoft Windows 31, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 2000, dan seterusnya sampai yang kita kenal sekarang. Sebaliknya, DRI itu menjadi ini ini menjadi semacam pukulan telak bagi DRI gitu. Dan setelah itu Gary menjadi sangat kecewa, kehidupannya menjadi tidak sama lagi seperti sebelum dia ketemu IBM. Terus Uh, Gary berusaha untuk menjual DRI ke banyak perusahaan. Terakhir, dia berusaha untuk menjual ke Novel, karena dia ingin mengumpulkan uang untuk melawan Microsoft, tapi tetap gagal. Tidak ada yang berminat. Setiap kali dia datang, orang akan mengembalikan ceritanya ke lah, salah sendiri, kamu dulu malah pergi, kamu dulu malah uh, mengabaikan IBM salah sendiri kamu membiarkan Microsoft melakukan ini dan seterusnya dan seterusnya. Gary kemudian frustasi, kemudian menjadi alkoholik, kemudian mulai tidak profesional. Kemudian di tahun 1991, dia membatalkan TV nya padahal dia sudah menjadi host sejak tahun 1985. Jadi sekali lagi, Gary ini adalah orang yang punya reputasi bagus, dia seorang profesional, Profesor matematika sejak tahun 72 sudah mengembangkan sistem operasi, sudah mengubah industri dengan cukup signifikan, tapi kemudian berakhir dengan cerita yang kurang menyenangkan. Tahun 94 Gary terlibat baku hantam di sebuah bar, kemudian akhirnya beliau meninggal karena head injury. Meninggalnya pun juga dalam keadaan yang kurang baik, ya, secara ekonomi kurang baik, kemudian um, secara hubungan profesionalnya juga kurang baik, dan seterusnya. Jadi, ini adalah cerita tragis untuk seseorang yang seharusnya mungkin bisa menjadi bill Gates, seperti apa yang kita kenal sekarang. Ini adalah fotonya um, Bill Gates yang di tengah pakai baju putih, kemudian Gary yang di kanan mengenakan jas. Dasi setelan yang profesional yang cukup elegan. Foto ini diambil di sebuah event konferensi teknologi. Begitu dilalah kebetulan keduanya menjadi speaker, menjadi pembicara. Kemudian yang menarik, di situ pada saat Gary memaparkan presentasinya, Gary mengatakan bahwa menurut dia, market untuk sistem operasi itu market yang sangat besar, sehingga ada ruang untuk banyak perusahaan, tapi Bill Gates kemudian memotong, dia mengatakan bahwa nggak kayak gitu di di market operating system itu hanya akan ada one company, dan dia ternyata membuktikan bahwa ter, bahwa di kemudian hari memang yang menguasai operating system ya pada akhirnya adalah Microsoft Windows. Nah, cerita ini ingin ingin apa namanya? Cerita ini mengilustrasikan bahwa dari awal Bill Gates sudah memahami atau sudah punya sense betapa network effect itu bisa menjadi kekuatan yang sangat besar, bisa menjadi competitive advantage yang luar biasa dan bisa menjadi atau mengubah Microsoft, mengubah Bill Gates menjadi Bill Gates dan Microsoft yang kita kenal sekarang ini. Ini sekali lagi untuk menunjukkan ilustrasi bahwa network effect itu tidak bisa dianggap remeh, apalagi ketika kita berurusan dengan teknologi, dia bisa menciptakan economic mode, dia bisa menciptakan competitive advantage yang luar biasa. Walaupun untuk bisa mencapai network effect ini harus diperjuangkan dengan tidak mudah, harus diperjuangkan dengan berdarah-darah. Oke, sampai sini dulu mungkin ada komentar atau pertanyaan, silahkan. Mas dan Mbak sekalian. Silakan kalau ada pertanyaan atau komentar. Keren banget Pak ceritanya Pak. Saya Kenapa? Ya, sangat membuka wawasan Pak ceritanya. Jadi juga Jadi ada contoh real lagi tuh Pak. Terima kasih. Pak. Yes, terima kasih Mas. Baik, kalau kalau nggak ada komentar lagi, kalau tidak ada tambahan lain, mungkin saya akhiri dulu sesi kita pada siang dan sore hari ini. Ini adalah topik kita yang keenam, kita membahas tentang externality dan standar. Kemudian jangan lupa nanti ada apa namanya, ada post class activities terkait dengan assignment y standard meters. Nanti silahkan dicek di halaman elo Anda, kemudian diisi langsung di sana. Terima kasih banyak Mas dan Mbak sekalian untuk waktu dan perhatiannya. Kita ketemu lagi insya Allah pekan depan ya. Kita akan bahas tentang diffusion of innovation. Om, untuk sementara saya akhiri dulu sesi kita pada siang dan sore hari ini. Saya tutup bila itu wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.